Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulfa Nur Fakria. Di sini saya akan menampilkan video hasil magang dan video presentasinya. Berikut videonya. Membuka dan ini ada presentasi dari Zulfa ya. Zulfa ini adalah salah satu yang magang di TV Pramuka. Ya, ada salah satu yang magang di TV Pramuka dan hari ini akan mempresentasikan hasil tugas akhirnya ya. Nah, ini kita bisa lihat hasil akhir dari Zulfa. Oke, kita lihat. Mana ini Zulfa? Mana? Aduh, saya kehilangan orientasi. Bentar ya. Oke, kita lihat videonya. Taman bunga.
Gara-gara masuk ke dalam sini terus hilang gitu sinyalnya. Oke, kita coba ya. Oke. Iya nih kalau di sini terus hilang gitu. Oke. Coba dikit ya. Ya. Apa nih? Error dari YouTube-nya ternyata ya. Bikin lagi jawaban. 18. Ini kayaknya baru diupload ya? Iya. Oke. Mungkin dari YouTube-nya belum selesai processing. Udah nggak sabar untuk ya. Oke, kita coba bentar. Kapan nih? Lanjutin dulu ya. Oke guys, cukup sampai di sini video Day in Kebenaran Kota Bogor. Maaf banget kalau misalkan banyak kurangnya. Oke, jangan lupa subscribe channel di bawah ini dan like and comment. See you guys, thanks for watching. Oke, terima kasih Jufa ya. Jadi ini videonya Jufa. Dari Kota Bogor. Oke Jufa, cerita sedikit nih kegiatan kamu selama syuting ini apa yang spesial di Bogor Raya? Itu tamannya banyak yang baru. Tamannya banyak. Iya, waktu pernah ke sana cuman belum ada. Terus pas waktu lagi ke sana itu masih banyak perbaikan, Kak. Oke. Okay. Iya, danaunya sedikit kotor sama air-airnya juga gitu. Oke. Okay. Dan setelah ini kira-kira tadi jurusan apa? Pertelevisian. Pertelevisian. Nah, lupa waktu pertama kali masuk di TV Pramuka sudah kebayang nggak sih akan bikin seperti ini? Gimana ya? Oh, udah kan karena kan waktu itu kakak pernah sempat bilang sebelum ada yang PKL juga kan di sini seru buat video laporan aja. Kira-kira ada kesulitan nggak sama pembuatan? Nggak mungkin karena aku waktu itu pas kemarin itu belum terlalu paham tentang edit. Hmm. Jadi aku agak sedikit cuma sedikit. Oke. Okay. Alhamdulillah bisa. Bisa ya. Iya. Ini murni ya bikin sendiri ya. Iya. Okay. Sini ngerjain. Dan setelah ini jadi kira-kira akan ada pengembangan ya? Ada kayaknya. Kan seru ya. Gitu. Seru ya, iya. Mungkin ya. Oke, okay, coba. Ini sekarang yang terakhir nilai sendiri deh. Buat kamu nih berapa nilainya? Yang Julfa bisa berikan untuk video buatan Julfa 1/10 ya kak? 1/100. Oh 1/100. 0-100 sekarang. Aku nggak tahu kak. Ya nggak apa-apa. Nilai diri kamu sendiri. Kira-kira dengan segala proses, terus perjuangan kamu, terus juga hasil yang kamu lihat nih ya. Julfa. Menurut aku karena aku editnya kayak aku sendiri kayak.
ngebanggain diri aku sendiri. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sok dong. 0 sampai 100 enggak boleh 101. 90 deh. 90 ya. Oke, okay, tepuk tangan untuk Julfa 90 kayaknya. Oke okay, ya. Jadi itulah kenapa kita memaksakan ya semua yang magang di sini wajib bisa dari mulai proses pembuatan, proses perencanaan bahkan perencanaan, pembuatan, terus juga editing sampai dengan publikasinya nih dilakukan mandiri. Jadi nggak ada nih kalau di TV Pramuka itu dibuatin sama si A, si B, si C gitu, nggak ada. Mereka coba ya. Iya. Jadi apapun alasannya harus bikin sendiri. Pokoknya itu salah satu hadiah dari kami, satu manfaat ya. Kita nggak bisa kasih secara material, cuman ini mungkin lebih dari material. Kalau Julfa les misalnya di tempat lain mungkin belum habis tentu ratusan ribu, iya, mungkin jutaan gitu ya, belum tentu bisa. Tapi karena ini satu kewajiban yang harus dilakukan, akhirnya bisa. Walaupun filmnya mungkin hanya sekian menit, mungkin juga buat para pemirsa TV Pramuka ini tidak maksimal. Tapi inilah namanya bikin sendiri, ada kebanggaan ya kan Julfa? Iya. Jadi kita dibanding. Pertama kali banget. Tuh ya. Jadi itu karena day to day di TV Pramuka itu kita harus ngedit, kita harus reportase dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini untuk para pemirsa TV Pramuka bersama Julfa dan saya Adi. Nanti kita bisa lihat ya videonya ini, nanti ya akan kita premierkan. Ya. Jadi kalau penasaran video lengkapnya seperti apa, bisa stay tune di TV Pramuka. Like sebanyak-banyaknya. Oke, okay, yo. Kalian di kebun raya ada apa aja, kalian harus tahu banget sih ini. Itu kayak paling bagus sih di Bogor. Pemandangannya indah banget. Lihat aja tuh guys. Oke, okay, stay tuned. Bye-bye. Ya guys, ini aduh bener-bener gak tahu kenapa bisa kayak gini bentukannya ya. Aku di sini pengen nyewa sepeda guys. Tuh, ini ada sepeda, cuma aku takut banyak kempes katanya orang-orang sih. Aku gendut. Nah guys, sekarang aku udah ada di wilayah Taman Meksiko, cuma kita belum sampai. Jadi ini perjalanan ya. Let's lihat. Nah guys, ini udah sampai di Taman Meksiko. Taman yang bagus banget sih guys ini. Bisa kalian lihat. Wah, ini bagus banget guys. Tapi kita masih ada sini ke dalamnya. Ayo kita lihat ke dalamnya. Nah, sekarang aku udah di dalam Taman Meksiko. Inilah pemandangannya. Wah, keren banget sih guys. Ini kalau buat foto-foto kalian cocok banget kesini.
aku capean banget guys. Jadi kita santai-santai dulu. Ini mau cecil. Tapi lumayan sepi sih, nggak rame-rame amat. Nih kalian bisa lihat. Oh, sepi banget kan? Lagi banyak perbaikan guys di sini tuh. Ada perbaikan danau, ada perbaikan pohon yang takut tumbang. Kalau tumbang bahaya kena kepala kita, ya kan Cak? Kalau meninggoy ntar siapa yang salahin? Bunda ya. Gak apa-apa, demi kalian aku sih tunjuk di kuburannya tuh ada apa aja, oke? Okay? Sekarang kita mau ke taman bunga. Bakal lihat ada air mancur. Aku suka pantai perak. Bego. Dan sekarang kita ada di, gak tahu. Taman akuatik ini nih, ada di sini. Taman akuatik. Ini yang dinamakan air mancur buatan. Itu tidak alami. Itu ada alatnya, guys. Lihat. Buat. Bagus anjir, tapi kalian baca baik-baik. Zona tanaman terendam. Gimana gak terendam, tinggal ikut sih. Kecai buku. Keluar dari zona. Oke guys, cukup sampai di sini video Day in Kebendaya Kota Bogor. Maaf banget kalau misalkan banyak kurangnya. Oke, jangan lupa subscribe channel di bawah ini dan like and comment. See you guys. Thanks for watching. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini video hasil magang saya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.